Sikap Lesti Kejora menjadi sorotan saat hadir menjadi bintang tamu di program Bronis. Dalam video yang beredar di media sosial, sikap Lesti dipuji karena dinilai sopan. Dalam video yang diunggah akun TikTok Bayuji Purwana tersebut, Lesti Kejora tampak bernyanyi lagu Bukan Cinta Biasa milik Siti Nurhaliza saat tiba di acara tersebut. Lesti Kejora datang bersama sang suami Rizky Billar. Saat berada di acara tersebut, Lesti terlihat disambut para host seperti Ivan Gunawan, Ruben Onsu, Ayu Ting Ting, dan Wendy Jagur. Lesti Kejora langsung bersalaman Ivan Gunawan, namun saat ingin menyapa host lainnya, Lesti Kejora tampak membungkukkan badan saat melewati Ivan Gunawan. Pelantun Kejora itu lalu cium pipi kanan, pipi kiri dengan Ayu Ting Ting, Ruben Onsu, dan bersalaman dengan Wendy Jagur. Unggahan video yang menampilkan sikap Lesti Kejora saat di acara Bronis langsing dibanjiri komentar netizen. Netizen ramai-ramai memuji attitude Lesti Kejora yang selalu sopan. Lesti Kejora dimanapun tetap menjaga kesopanan, kata akun Twitter memuji. Masya Allah. Jika kalian suka dengan video ini, silakan di like, komen, dan subscribe, dan di share ke berbagai media sosial lainnya.